Hai ladies. Di sini sudah ada pria single ya. Oke, atraktif, muda, ganteng, keren. Baik, sebelum kita lihat kesehariannya, siapa namanya, aslinya dari mana. Namun sebelum kita lihat, sebelum kita dengar namanya dan juga aslinya dari mana, yuk, hey, pria single dari belakang, dari ujung sana hingga ujung sana, kamu lihat. Karena kita akan masuk ke pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Hai, pria single, setelah kamu ngeliat 30 wanita single ini, tulis namamu. Tulis nama. Tulis nama wanita yang kamu lihat. Okay. Sudah? Oke. Thank you. Siap, ini saya gembok. Kuncinya saya titipin ke Putri. Putri, kamu pegang saya. Ya? Oke, thank you sayang. Baik, pria single sudah menulis pandangan pertama. Untuk siapakah pandangan pertama nanti kita buka. Sekarang saatnya, hai pria single. Siapa namamu dan aslimu dari mana? Silakan. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Anthony. Saya asli mix Solo Belanda. Dan tujuan saya kesini adalah... Saya bosan dipilih, saya pengen memilih. Oh. Baik. Nama tadi adalah Anthony. Oke. Okay. Anthony Solom, Solo Balapan ya. Solo okay. Balapan. Balapannya sampai ke Bali, sampai ke Belanda ya. Belanda, oke. Okay. Solo mix Belanda ya, oke. Okay. Jadinya kopi mix ya, oke okay, siap. Hai pria single. Pria single, thank you udah memperkenalkan namanya. Dan sekarang saya persilakan buat wanita-wanita single, tentukan pilihanmu dari sekarang. Tiga. Oh, sayap kiri. Oh, sayap kiri nggak ada sama sekali. Wah. Waduh, nggak ada sama sekali ya. Oke, baik. Saya mau ke Widya. Ini jagoannya Rapi Ahmad. Mas Eko, boleh nggak saya yang maju yang langsung tanya sama Widya? Oh boleh, boleh, boleh. Widya, kamu kenapa sih kok matiin lampu? Kamu tuh orangnya sering cepet-cepet matiin lampu gitu ya? Ah Rafi. Kamu tuh jangan giginya aja dikawatin, hatinya dikawatin ya. Gimana Widya, kenapa kamu matiin lampunya? Iya, jadi aku punya penilaian bahwa terlalu ganteng banget Anthony. Malam Anthony. Jadi aku rasa orang yang terlalu ganteng kayak Arafi, walaupun Arafi jagoin aku, tapi kalau menurut aku Arafi ganteng sama dia, pasti playboy. Mas Eko. Bentar, interupsi mas. Iya, iya. Waduh Widya nih ya. Nih. Widya. Survei menyatakan 8 dari 10 wanita itu menyukai cowok bandel. Ayo. Tapi aku gak mau Mas Ibnu. Gak juga. Mas Ibnu, zaman sekarang ini boleh dibilang cowok ganteng itu nomor kedua. Tapi yang pertama itu ketangguhan dia bisa survivein si cewek ini apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Ah, itu baru. Ya makanya kalau mau survive kasih dulu dong kesempatan. Tapi aku tadi... Widya justru jangan ketipu, laki-laki sekarang kamu bilang playboy. Laki-laki jangankan ganteng, jelek kayak Vicky aja playboy. Waduh. Makanya, saya gak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Makanya Kak Vega. Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau gini. Buat Widya, makanya saya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya udah, dilanjutin ke Dewan Cinta. Ayo, kita kata kesempatan buat Dewan Cinta. Pega, pega, pega. Ya, Mas. Apa yang kamu ngelihat Anthony dan apa yang kamu lihat tadi dari teman-teman wanita single? Anthony cowok banget. Dia ya iyalah, dari cowok banget. Ya maksudnya laki banget gitu. Perkakas, ya, berarti... perkakas. Apa? Perkasa. Perkasa. Perkasa banget gitu. Begitu dia masuk kan,
apa lama lirik lagunya kan. Terus joget-jogetnya udah keren. Beda banget sama Mas Eko kan. Kalau Mas Eko. Kenapa gua? Kalau Mas Eko dangdut baru masuk. Iya bener. Yeah. Gua sama dia mah kalau berdua dangdutan malah. Dan kopinya aja ya. Iya. Oke. Anthony, handsome ya. Good for you looking this dice. Dari pertama awal masuk, dia udah mampu memicu hati semua wanita yang melihatnya. Memikat. Dengan ketampanan dia, dia itu gaya dia, style dia, cara dia, itu mengingatkan kepada satu penyanyi terbaik Hollywood yang saya pernah kenal. Awas lo ngomong Barry Prima, awas, awas ya. Jangan ngomong Barry Prima. Serius. Dia Hollywood. Artis Hollywood penyanyi yang paling keren suaranya dan pujaan saya. Siapa? Chris John. Thank you lo, gue botak nih, gue botak. Chris John petinju. Kirain gue Chris Martin gitu penyanyi. Gue play Chris John. Baik. Tadi Dewan Cinta ya udah ngasih support buat Anthony. Dan hai wanita single 30. Kalau tadi sudah lihat atau sudah perkenalkan nama dan aslinya dari mana, sekarang kita lihat kesehariannya. Dan bila catatan saat kesehariannya tayang, yang tidak suka silakan matikan lampu dan bila suka diamkan lampu Anda. Langsung saja kita lihat inilah keseharian dari Anthony. Yuk. Sehari-hari saya disibukkan dengan kegiatan syuting FTV dan sudah banyak pula syuting FTV yang saya jalani. Mungkin aku sudah mati jika gak diselamatin oleh Dewi. Ketika break syuting, biasanya saya mengisi hari-hari dengan melakukan olahraga yang ekstrim. Saya juga menghabiskan waktu dengan mengendarai superbike. Karena menurut saya, cowok yang maco itu adalah orang yang selalu bermain dengan adrenalin. So ladies, mau ngerasain serunya berpacu dengan adrenalin? Gila aku ya. Oke, baik. Saya mau ke Nada. Ya. Pendatang baru langsung mematikan lampu. Kenapa Nada? Hai Nada. Hai Mas Eko. Kabar saya? Baik. Baik. Nada, lihat wajahnya. Ganteng, keren, tinggi. Eko banget kan? Kenapa kamu mematikan lampu sayang? Sebelumnya aku sapa dulu ya Mas. Boleh, ya. Hai. Halo Nada. Dan sebelumnya juga mohon maaf nih kalau aku matiin lampu. Karena menurut aku itu terlalu ekstrim ya. Karena nanti kalau kamu kenapa-napa, aku sama siapa? Mas Eko, interupsi Mas. Iya. Ini saya mau menyambung pernyataan tadi siapa? Nadia ya? Nada bilang tadi katanya gak suka cowok yang ekstrim sport ya. Padahal cowok yang hobi banget sama ekstrim sport, nih macem Anthony kayak gini, dia pasti cowok on. Maksudnya? Lu berarti menghina gue. Gue juga suka yang ekstrim. Dia suka ekstrim. On maksudnya ada, apa? Ada artinya. Apa tuh? Oh. Pasti yang mengandalkan otot. Otot. Yang kedua? Otak. Otak. N-nya? Nyali. Otot nyali. Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau cowok udah menggunakan ototnya, otaknya, dan nyalinya, jadi semuanya tuh pasti akan menjadi sebuah komposisi yang sempurna, Mas. Sekarang gue pengen tau kalau lu ngegombalin cewek kayak gimana sih ya. Gue kasih tantangannya ya. Oke. Lu ngegombal ke mana dulu ya? Kemana? Ah. Gue kasih kesempatan ngegombal di Tika. Tika? Iya Tika. Gombal Tika. Maju sana Tika. Siap. Tika, kamu punya properti apa kasih jadi dia biar gini, bisa? Mas Eko, aku punya hari ini aku bawa sesuai dengan penampilan aku hari ini. Okay. Ular ya kan? Aku punya... Aha! Ular! Besar ya. Mas Eko! Ya? Aku pengen nih, dia ular ya kan udah gede banget sama nih kan, tinggi gede. Aku pengen dia ngegombal.
Berkaitan dengan ular. Oh, gombal berkaitan. Tapi jangan kau ulari-ulari aku. Okay. Ayo, Anthony. Oke, okay, okay. Propertinya pegang, Anthony. Ya. Soal ular. Ayo. Kamu tahu nggak, kobra itu ular yang berbisa dan paling mematikan. Oh, tahu. Tahu kan? Anak kecil juga tahu. Oh, tahu juga ya. Oke. Okay. Tapi anak kecil nggak tahu ini. Apa tuh? Yang paling mematikan di dunia itu bukan bisa ular. Apa dong? Aku kehilangan kamu. Oke, ya, 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 ya. Oke, siap. Oke, good, good. Udah, thank you, thank you. Sekarang saya, oke, tantangan dari gua sekarang. Ada siapa ya? Rachel. Oke, Rachel. Halo. Rachel, kamu bawa apa? Pas banget. Kamu suka buah nggak? Suka banget. Aku soalnya selalu kalau dibawa, aku bawa buah. Oke. Okay. Aku bawa ini. Oh, bawa buah. Strawberry. Oh, strawberry. Gombalin aku pakai strawberry, bisa gak? Oke. Okay. Alright. Kamu tahu jus di gelas? Keras suaranya. Iya. Jus kan selalu pakai hiasan. Ini buat salah satu hiasannya kan? Biar apa? Biar... biar manis. Oke. Okay. Nah, kalau kamu nggak perlu pakai buah ini. Kenapa? Kamu udah manis. Iya. Iya, iya, iya. Oke, siap, siap. Oke, okay, oke, okay, masuk, masuk. Udah. Gue mau ke Balkis, Balkis. Coba, Balkis. Oke, okay, biar dapat bagian sini. Oke. Okay. Ya. Ayo. Halo. Madep, ya gitu. Oke. Okay. Ya ampun, Balkis. Masa kok ganteng banget sih? Iya. Oke. Okay. Balkis. Ayo. Daripada kamu dimakan, mendingan sini aja. Alia tuh nggak boleh ngeliat, langsung. Ngendus aja ya. Aku bisa ngeliat kan, emang ada ganteng. Iya, oke, okay, sekarang Balkis. Okay, deg-degan Balkis juga sih, deg-degan. Aku bisa main gitar kan, tapi di sini... aku bawanya ukulele. Apa? Ukulele, itu yang kecil ya? Iya. Oh iya. Coba okay, agak dari begini. Ini. Iya biar okay, kelihatan. Yeah. Yeah. Coba dari ini, kamu bisa gombal apa buat aku? Oke. Okay. Boleh dipegang? Ukulele. Kalau seumpamanya kamu ini ukulele, aku nggak bakal pernah mainin kamu. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Biar talinya nggak putus-putus, jadi nggak keganti-ganti. Oke, cukup. Masuk. Udah tiga masuk ya. Oke, Anthony sini. Oke. Okay. Sini, siap. Hai, wanita single. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Oh. Set. Baik, sekarang saatnya untuk Anthony menentukan pilihannya. Karena kita masuk ke babak final. Hai, pria single. Oke. Pilihlah dua dari tujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sembilan. Tujuh kamu matikan, dua kamu sisakan. Dimulai dari sekarang. Ya. Halo. Oke, Karima dimatikan. Jangan saya. Apakah Juanita? Oh, Juanita dimatikan. Halo, maaf. Oh, Ra dimatikan. April dimatikan. Ria dimatikan. Oh, taktis banget. Oke. Oh, Intan dilalui. Tika, ada Tika. Ayo. Oh. Siap. Tersisa adalah Intan dengan PB. Sekarang masih ada satu PR. Tadi di awal kamu saya suruh nulis pandangan pertama. Siapakah pandangan pertama dari Anthony? Inilah dia pandangan pertama. Dengan pertama awal aku berjumpa. Dengan pertama awal aku berjumpa.
Thank you sayang. Terima kasih. Oke, kita lihat sini. Yuk, saya sudah menyimpan satu tulisan yang ditulis oleh Anthony untuk memilih wanita satu pilihannya dari 30 wanita yang ada. Siapakah yang ditulis oleh Anthony berkaitan dengan pandangan pertamanya? Apakah Alexa? Ataukah bisa jadi Widi? Atau memang dari awal yang dipilih adalah Dinda? Atau Vinda? Baik, dan yang dipilih atau ditulis oleh Anthony dari 30 wanita single yang ada malam ini dan ditulis adalah Widi. Baik. Widi, kamu dipilih bagian dari pandangan pertama. Sebelum saya kasih kesempatan untuk bicara atau memberikan pertanyaan, lampunya akan saya nyalakan terlebih dahulu. Oke. Wus. Baik. Widi, kamu boleh ikut, boleh juga tidak. Oke. Dan kamu saya berikan kesempatan untuk bertanya agar kamu puas apa yang kamu inginkan dari Anthony. Widi, dipersilakan dari sekarang. Oke, Anthony, first, thank you for choosing me. Pertanyaan saya adalah, apa pendapat kamu tentang cewek atau calon pacar atau calon istri kamu yang gak bisa masak? Yang gak bisa masak? Iya, wanita yang gak bisa masak menurut kamu gimana? Beli aja. Beli makanannya atau apanya nih? Ya beli, iya terserah gue. Kalau buat aku sih, masak nggak masak, yang penting nggak masak nggak bisa masak, toh ya sedikit harus bisa lah. Nggak harus tiap hari masak, karena toh zaman sekarang juga aplikasi udah banyak, apa makanan di mana-mana ada. Jadi ya masih wajar lah kalau nggak bisa masak. Minimal masak air, masak ya. Air. Biar mata. Masak air. Mas Eko. Yeah. Diinterupsi Mas Eko. Kenapa? Istri itu harus bisa masak Mas Eko. Karena kalau istri yang bisa masak itu namanya true wife. Kalau istri yang cuma bisa nganget-ngangetin itu namanya micro wife. Benar juga sebenarnya. Masuk. Ya udahlah. Awak lap ya benar ya. Oke, Widi gimana? Jawaban dari gimana? Tadi sudah dijawab oleh Anthony, puas atau tidak? Kalau kurang puas kamu telepon Eko aja nanti ya. Awas, Eko di rumah jadi banyak makanan. Mau ikut atau tidak? Ikut. Gimana nih? Widi, tentukan pilihanmu dari sekarang. Oke, okay, I'll stay. Widi tetap, okay, berarti ada PB, ada Widi dan juga ada Intan. Oke, sekarang saatnya satu pertanyaan dari Anthony dijawab oleh tiga wanita single yang ada di sini, Intan, PB dan juga Widi. Silakan Anthony. Oke, bukan oke, Intan, Eko. Oh, Eko ya. Oke, Eko. Untuk Widi, PB dan Intan, terima kasih untuk tetap stay dan pertanyaan saya adalah seandainya kita lanjut dan kita menikah setelah 10 tahun umur pernikahan, saya mengungkapkan ingin menikah lagi.
Bagaimana pendapatmu? Ya. Bagaimana pendapatmu? Oke, baik. Ayo. Setelah 10 tahun menikah, tiba-tiba bagaikan petir di siang bolong, bleduk. Aku ingin menikah lagi. Bagaimana pendapat kamu, Intan? Sakit, aku sakit. Sedih, aku sedih. Intan, gimana jawaban? Oke, iya Mas Eko. Sumpah speechless banget ya dengernya. Ayo, apa? Iya, pastinya sih kayaknya setiap cewek gak mau ya kalau misalnya kaget gitu. Kalau misalnya suaminya bilang, tiba-tiba, sayang aku mau nikah lagi. Kayaknya gimana gitu ya. Aduh, aku dengernya udah enggak deh kayaknya. Enggak banget. Enggak bisa nerima kayaknya. Enggak bisa, tapi tetap meneruskan rumah tangga atau langsung minta cerai atau gimana? Ya, tanya lagi kamu mau sama aku atau sama dia gitu. Oh. Iya dong. Take it or leave it. Ya, ambil aja. Teko. Iya. Biarin aja di madu, Intan. Kenapa sih? Kan kamu enggak apa-apa di madu asal dia mau diracun. Mati dong, mati. Pepe, gimana Pep? Jujur kalau kayak gitu sih sakit pasti ya. Cuma kan kalau 10 tahun pasti udah punya anak dong. Ya aku gak mungkin lah kalau sana minta cerai atau gimana. Karena kan mikirin anak. Oh jadi kamu ya lebih berpikiran anak. Bila tidak punya anak? Bila tidak punya anak 10 tahun? Bila gak punya anak ya udah cari aja yang lain lagi. Oh. Baik. Widi. Gimana Widi? Kalau saya sendiri sih actually big no banget buat dia married lagi. Karena apa? Karena ketika kita udah saling komit buat menikah, aku gak mau ada yang lain diantara kita. Even berapa tahun lagi kayak gitu. Ya, sekarang Anthony kamu sudah mendengar jawaban dari Intan, PB dan juga Widi. Keputusannya ada di kamu. Hai pria single. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya, apakah PB? Oh, PB dimatikan. Oh, sudah dimatikan. Ada Widi dan juga ada Intan. Widi. Suka cowok tinggi. Dan cowok tinggi serta bersih. Dan suka cowok yang lebih tua. Oke, ditinggalkan. Dia menuju Intan. 27 tahun. Seorang model. Yang punya koleksi berlian. Dan fobia hantu. Ah. Tetap dipilih Widi. Widi. Eh, seandainya tadi Widi tidak ada di pandangan pertama. Oke. Dua cewek tadi, sorry maaf. Dua cewek ada Intan sama PB, kamu pilih yang mana? Lebih ke Intan. Lebih milih ke Intan. Apa sih? Kamu milih Intan kenapa? Karena sebenarnya pertanyaan saya tadi cuma pancingan aja. Pancingan aja. Ya, kalau mereka resist menolak untuk poligami, selain poligami ya. Siapa coba ya saya juga lebih setuju itu. Terus tiba-tiba kamu milih pandangan pertama kamu, ini kenapa Widi? First impression ya. Senyumnya manis. Senyumnya manis.
Oke, Dewan Cinta. Waduh, pembalap ya, selain jago nikung, jago ngejebak juga ya mas ya. Iya, iya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan jebakan tadi. Pertanyaan jebakan. Iya, okay. Kalau ini emang mukanya muka jebakan. Tapi saya ngelihat pasangan Widi sama Antoni ini ibarat biola mas. Oh, jadi Antoni sama Widi ini ibarat biola, gimana ceritanya? Ibarat biola ya. Gimana tuh? Ini cinta ya. Ini cinta. Pegangin boleh? Cinta itu adalah ibarat biola. Ketika cinta itu datang, genggam, peluk, dan mainkan. Oh. Oke. Okay. Lo kenapa emang manggut-manggut aja? Biasanya punya sesuatu yang lebih. Ya itulah. John. John. Antoni. Siapa Antoni? Eh bukan Jonathan. Antoni. Kemarin dibilang William. Kalau mereka ibarat-ibarat dari ilustrasinya terlalu Amazon. Beda dengan saya. Terlalu amatir. Amazing, bukan Amazon. Amatir kali. Saya khusus hari ini, karena kamu terpilih sebagai pasangan terbaik, saya akan menggunakan ritual saya yang selama ini saya gak pernah gunain. Apa tuh? Kanjeng lu ya. Widi, kamu cantik. Kamu baik. Tapi kamu harus lebih berlapang dada dan bijaksana. Karena 3 hari setelah ini, pasti Antoni memiliki kekasih lain selain kamu. Tapi, semua bisa dirubah tergantung kamu bagaimana cara menyejukkan hatinya. Baik. Baik. Widi. Antoni. Dipersilakan untuk ngobrol-ngobrol di luar. Ya. Dan kedua, ini ada tulisan Widi. Kamu simpan. Ini langkah pertama ya. Dari apa yang ditulis oleh Antoni. Yang ketiga, kamu mendapatkan berdua 10 juta rupiah. Baik, Antoni dan Widi dipersilakan untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Beri tepuk tangan untuk Antoni dan Widi.